Basuki Langgeng. Kembang kempul teko Banuwangi nek Bleganjur. Baik Sobat Nusantara, selamat berjumpa kembali dengan Bima Yanto Channel yang saat ini kita masih berada Taman Chandra Wilwatikta di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam acara Dharma Santi Provinsi Jawa Timur dalam tema Satcit Ananda untuk Indonesia Jaya. Namun sebelumnya, Om Swastiastu, Salam Rahayu, 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 Sakum Dumati. Baik Sobat Nusantara, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kiprahnya dari para penari dari Kabupaten Nganjuk dan Malang. Sobat Nusantara, bisa kita saksikan bagaimana penuh sesaknya Taman Chandra Wilwatikta. Luar biasa antusias umat untuk hadir dalam acara Dharma Santi tingkat Provinsi Jawa Timur. Hampir seluruh kabupaten mengirimkan utusan atau hadir di acara ini. Dan kali ini kita akan saksikan penampilan penari dari Kabupaten Nganjuk dan Malang. Selamat menyaksikan. Penampilan pertama dari Kabupaten Nganjuk dan juga Kabupaten Malang. Berarti singkatnya tampil ini Tari Reog Karo Tari Baskalang. Selamat menyaksikan. Thank you.
Sobat Nusantara, inilah budaya Nusantara asli yang dipertunjukkan oleh umat Sedharma dari Kabupaten Nganjuk. Budaya Nusantara merupakan identitas bangsa Indonesia. Budaya Nusantara sebagai identitas kita sebagai orang Nusantara. Untuk itu, mari kita lestarikan budaya Nusantara. Jangan sampai generasi kita akan lupa hal itu. Jangan sampai generasi kita karena iming-iming surga mereka melupakan budaya Nusantara dan mengagung-agungkan budaya orang lain. Sobat Nusantara, inilah kreativitas dari umat Sedharma dari Kabupaten Nganjuk dalam tarian reog. Thank you.
Sobat Nusantara, untuk keberlangsungan channel ini, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe tentunya. Terima kasih atas atensi Anda serta punya subscribe-nya. Dan jangan di skip dulu video ini, karena masih ada penampilan dari Kabupaten Malang. Selamat menyaksikan.